Baik, untuk mengemas kini situasi banjir di negeri Kedah, kita bersama Ketua Bahagian Sekretariat Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah, Major Pertahanan Awam Muhammad Suhaimi Muhammad Zain. Assalamualaikum dan selamat tengah hari, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan, kita mungkin boleh kemas kini mengenai jumlah mangsa banjir di Kedah setakat jam 11 pagi tadi. Okey, baik. Untuk makluman, mangsa di pusat pemindahan di SMK Changlun telah meningkatlah daripada pagi tadi, iaitu sekarang adalah jumlah 36 keluarga di PPS dan bersamaan dengan bilangan mangsa sebanyak 123 orang lah. So setakat ni PPS di SMK Changlun sudah penuh dan terdapat satu lagi PPS yang akan dibukalah pada jam 12 sekarang ni lah. Dan bagaimana pula dengan keadaan banjir di kawasan terjejas? Adakah air masih lagi naik dan juga keadaan cuaca pula di sana bagaimana? Adakah masih lagi hujan atau bagaimana, Tuan? Seperti yang kita tengok sekarang di lapangan, di kawasan banjir, kita tengok hujan terus turun daripada pagi tadi. Dan tren air pun terus meningkat dan kita dapat maklumat daripada Met Malaysia yang hujan akan terus turun sehingga 27 September 2023. Jadi kita standby lah untuk maklumat tersebut. Ya. Dan bagaimana pula dengan persediaan PPS itu sendiri? Adakah akan terdapat penambahan PPS bagi menampung jumlah mangsa? Setakat ni kita ada baru buka satu penambahan PPS dan kita akan tengok dulu keadaan. Jika penambahan tren peningkatan tu secara mendadak akan meningkat, kita akan menasihati pengerusi JPBD untuk buka PPS lagi lah. So setakat ni di Kubang Pasu terdapat dua PPS yang sudah dibuka. Ya, dalam masa yang sama kita juga ingin menyentuh mobilisasi bantuan oleh APM itu sendiri. Bagaimana gerak kerja APM di lapangan untuk membantu mangsa banjir terkini, Tuan? Sekarang ini kita terdapat 18 anggota yang kita gerakkan di Kubang Pasu. So setakat ini semua berjalan lancar. Kita ada tim untuk pemantauan di kawasan-kawasan hotspot yang kita jangkakan akan berlaku peningkatan dan seterusnya berlaku banjir. Dan ada tim-tim yang kita setkan untuk menyelamatlah untuk mangsa-mangsa banjir. Itu yang kita plan. Ya, dan juga mungkin ada nasihat daripada pihak APM sendiri kepada orang ramai yang berada di kawasan terjejas banjir. Apa mungkin nasihat yang ingin diberikan oleh Tuan kepada mereka? Kita selalu menasihatkan kepada semua orang awam untuk sentiasa bersiap siaga dan patuh segala arahan untuk berpindah jika diarahkan berpindah ke pusat pemindahanlah. Itu yang kita sentiasa ingatkan. Ya, dan pastinya kepada mereka yang terjejas untuk mengambil maklum terhadap sebarang pengumuman dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak Angkatan Pertahanan Malaysia APM Kedah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Major Pertahanan Awam Muhammad Suhaimi Muhammad Zain di atas perkongsian berkenaan dengan situasi semasa banjir di Kedah. Pastinya perkembangan berkenaan dengan banjir di Kedah ini akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Baik.